Lembar kerja siswa LKS berisi gambar porno ditemukan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sabilillah Candi Sidoarjo. Di dalam buku LKS mata pelajaran bahasa Inggris untuk siswa kelas 4 itu ditemukan gambar patung perempuan bertelanjang dada. Karena dinilai tidak layak, guru langsung menarik LKS untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Meski ditemukan di sekolah swasta yang berada di luar kewenangan Dinas Pendidikan, namun pihak dinas memutuskan untuk menarik seluruh LKS bermasalah itu. Tapi walaupun itu di luar kendali kami, tetap kami tarik LKS. Sejak tadi pagi sudah saya cek di semua lampu sudah tidak ada LKS itu. Itu artinya LKS hanya menyebar di Sabilillah atau juga di Sidoarjo? Nah, sampai tadi pagi itu hanya ditemukan di Sabilillah. Pihak Dinas Pendidikan Sidoarjo masih terus menelusuri penyebaran LKS bermasalah di sekolah lainnya. Kasus ini seharusnya menjadi perhatian pihak sekolah untuk lebih memperhatikan materi ajar bagi siswanya. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.